Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah, gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah? Sehat. Sehat juga, oke. Perut sehat, Bu? Sehat. Berarti udah sarapan? Belum. Belum sarapan? Belum. Bilang dong sama saya dari tadi. Saya juga belum sarapan soalnya. Mudah-mudahan sehat selalu, ya Bu ya. Bisa mengikuti siraman qabul dan selesai. Dengan baik, mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, inilah dia siraman qalbu, sejukkan hati. Supaya semakin sejuk lagi, saya mau absen dulu ini dari mana aja ibu-ibu yang cantik-cantik warna-warni ini semua jilbabnya, Masya Allah. Ya, yang pertama Majelis Talim Tadarus Al-Quran Magelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Ar-Rahman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Miftahul Jannah Brebes. Nurul Ikhlas Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh silakan berdiri ucapkan salam, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menginformasikan untuk calon narasumber siraman qalbu yang akan hadir di acara siraman qalbu ya. Silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Silakan ya, disiapkan juga pulpen sama kertasnya. Pendaftarannya di nomor 0816-1745-3977 ya. Sekali lagi 0816-1745-3977, itu nomor pendaftaran WhatsApp-nya. Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan tim siraman qalbu MNC TV, karena pendaftaran untuk siraman qalbu ini gratis ya. Jadi kalau ada yang ngomong bayar itu bohong, alias hoax. Dan sosial media juga hati-hati, tidak ada Ustadz Danu punya akun Instagram, tidak ada, Twitter tidak ada, Facebook tidak ada. Ustadz Danu hanya punya akun YouTube Ruang Ustadz Danu, atau apa, Ruang Ustadz Danu Ustadz ya? Ustadz Danu Official Channel. Ustadz Danu Official Channel, nama kontennya Ruang Ustadz Danu, yeah. Ya baik. Si vampir mencari nafkah, buat liburan ke kota Jeddah. Jangan takut untuk menikah. Cakep. Karena menikah adalah ibadah. Cakep. Tema kita di Siraman Qalbu pagi hari ini adalah jangan takut menikah. Nah, ini udah segitu aja, jangan pakai lagi Pak Ustadz ya. Ya bahaya kalau itu kan. Nanti pada bapak-bapak di rumah pada seneng. Pada seneng. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita jangan takut menikah. Menikah disunahkan dan juga bisa disunahkan, bisa diharamkan tergantung niat masing-masing ya. Nah, menikah ini memang bisa dikatakan hampir semua orang itu kan menginginkan ya. Tetapi menikah itu diinginkan hanya kadang-kadang itu hanya nafsunya kepingin aja. Yeah. Kepingin aja menikah. Tetapi kadang belum, ini saya hanya bilang kadang belum disiapkan karena Allah, kadang belum. Nah, disinilah yang harus kita hati-hati. Nah, wanita juga dinikah karena apa? Karena kecantikannya. Karena nasabnya, karena hartanya, dan yang jelas karena kesolehannya. Paham ya? Jadi yang dipilih mana terserah, semuanya boleh memilih. Yeah. Tapi yang dianjurkan adalah karena agamanya yang jelas ya. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya kenapa harus menikah. Yang jelas adalah untuk
memberikan, untuk memohon kepada Allah Ta'ala akan diberikan keturunan. Itu yang jelas. Kemudian juga memakmurkan Islam dengan keturunan yang baik, soleh, solehah. Mudah-mudahan Islam itu bisa berkembang dengan baik. Sehingga dunia ini semuanya itu Muslim, ini doa saya. Tapi gak mungkin. Tapi itulah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang-orang itu faham tentang Islam, tentang Allah sebenarnya. Nah disinilah, jangan takut menikah ini adalah orang itu harus, yang sendiri yang harus berikhtiar untuk menikah. Jangan menutup diri, nanti kalau saya sudah bisa membahagiakan orang tua, itu sumpah. Jangan bersumpah seperti itu. Orang tua bahagia tidak pernah tahu kita bahagianya kapan. Akhirnya enggak bisa menikah, kenapa lah orang tuanya enggak pernah bahagia? Ukurannya susah kok. Ukurannya enggak bisa, iya. Saya menikah kalau saya sudah kerja. Lah kerja yang mana? Dia kerja sekarang, tapi kerja sekarang itu enggak diinginkan kerjanya. Dia yang belum dia kerja. Nah dia punya uang yang enggak akan bisa dapat menikah karena kerjanya tidak sama. Sumpah-sumpah yang tidak perlu itu jangan dikerjakan, jangan diucapkan, karena itu akan menjadikan penghalang bagi kita. Kalau memang sudah benar ada yang bersumpah seperti itu, bayarlah kifarat, ya, bahwa bersumpah seperti itu tidak boleh oleh Allah Ta'ala, ya. Ya harus membayar, kita tidak boleh. Nah, yang harus kita ketahui adalah bagi, nah ini bagi ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, saya bukan manas-manasin, bagi ibu-ibu yang sudah ditinggal sama pasangannya. Nah, ini kalau bisa, kalau saya boleh menganjurkan menikah lagi. Kan, tadi karena apa? Karena nanti di waktu tuanya anak-anak itu udah pergi dari rumah loh ya. Pergi dari rumah nggak ngerti. Nggak ngerti kita mau kemana, masa di rumah sendiri bengong aja. Ya kalau acara siraman kolbu itu dari mulai pagi jam 5:30 sampai malam nggak apa-apa. Bengong gini. Lihat di situ ada siraman kolbu, oke. Di situ ada nyanyi suka seneng-seneng masih bengong aja, nggak ngerti. Nah ini masa tuanya nggak ada yang hibur, nggak ada yang biasa diajak ngomong, paham ya Bu ya? Bapak-bapak juga boleh. Tapi yang sudah punya suami atau istri, ya jangan nikah lagi. Nah. Bukan berarti saya tidak boleh menikah bagi bapak-bapak loh ya. Bukan. Tapi kalau pasangannya setia ya enggak usah lah. Bikin pusing. Ya. Bukannya tidak boleh ya. Bikin pusing. Silahkan kalau mau menikah lagi bagi yang memang itu menginginkan. Nikahlah karena Allah Ta'ala. Karena Allah, jadi disusun keluarga itu besok karena apa? Karena Allah ada tuntunannya, ada Quran, ada sunnah. Silakan. Mudah-mudahan pernikahan itu bisa benar-benar menjadikan ibadah. Sehingga bisa menjadikan pahala nanti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya mendapatkan pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jangan takut menikah karena menikah itu menyempurnakan ibadah kita. Ya. Menunda-nunda pernikahan karena alasan-alasan tertentu itu bisa memunculkan celah-celah untuk perzinahan. Auzubillah min dzalik. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Dan jangan takut menikah lagi kalau yang dibilang Pak Ustaz tadi, pasangannya sudah tidak ada atau sudah tidak memiliki pasangan. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.